Ini gak adil. Aku gak boleh pakai tanganku. Aku akan baik-baik saja dengan satu. Kita akan lihat nanti. Aku lihat kalian semua siap untuk mulai. Wow, kamera Polaroid. Keren. Aku menginginkannya lebih dari siapapun. Sepertinya ini akan jadi menegangkan. Baiklah, aku punya pensil di kakiku. Makasih untuk bantuannya. Wow, dia melakukannya. Itu berarti aku bisa melakukannya lebih baik. Tidak ada yang lebih bagus dari lukisanku. Itu terlihat seperti aslinya. Oh my God! Pelan-pelan, Jen. Kamu nyipratin kemana-mana. What? Aku nggak akan diam aja. Inilah respon kilatku. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Apa yang baru saja terjadi? Bekerja dengan baik. Babak ini milikku. Waktu berlalu ketika kamu bersenang-senang dan waktumu sudah habis. Maaf, Monica. Tidak ada pujian kali ini. Oh, wow. Bisakah kamu lihat itu? Wendy. Itu bukan karya terbaikmu. Aku menang. Kamera kecil yang lucu. Berikan itu padaku. Kenapa kamu ambil fotonya? Kembalikan. Itu semua terlihat lucu. Yeay, aku dapat kartu bagus lagi. Aku tidak. Kami siap. Apa kalian yakin? Nah, sekarang semuanya sesuai aturan. Voila. Aku belum pernah melihat emas sebanyak itu dalam hidupku. Sangat menggoda. Sayang sekali aku tidak ikut kompetisi ini. Tapi aku akan mengatasinya dengan mudah. Yang penting adalah akurasi dan dimensi yang sempurna. Selesai. Kalau aku dapat semua emas itu, aku bisa melakukan apapun yang aku inginkan. Monica, berhenti melamun dan mulai bekerja. Panci glitter emas ini akan membawaku pada kemenangan. Apa yang kamu lakukan, Wendy? Semuanya hancur. Oh, ayolah. Ini lebih baik daripada tidak sama sekali. Aku siap menilai lukisan kalian. Kamu akan terkejut. Jadi, kalian menghancurkan hatiku. Aku tidak bisa melihat semua itu. Mau kemana kamu? Itu milik kami. Tidak ada tangan lagi. Ini semakin konyol. Dewi keberuntungan jelas bersamaku hari ini. Hei, kembalikan padaku. Are you ready? Semoga tanpa itu pun kamu bisa melihat suguhan raksasa ini. Hey. Nggak usah repot-repot mencoba, guys. Itu milikku. Yes. Aku pastikan aku memenangkan kompetisi ini. Sabun untuk Monica sebagai permulaan. Tidak bisa melukis dengan itu. Wendy, apa kamu memainkan lelucon konyol lagi? Aku tidak punya waktu untuk gangguan. Aku harus mulai bekerja.
Aneh, aku gak bisa mengambil cat. Ini menyebalkan. Berhenti mengeluh, Monica. Aku bahkan tidak bisa melihat apa hadiahnya. Tapi aku punya tebakan yang bagus. Kamu jauh dari sasaran. Dan aku tidak bisa lebih bahagia. Berhenti. Monica, itu sangat mengecewakan. Itu siput, bukan permen karet. Sekarang Wendy. Wow, gambarmu luar biasa. Makasih. Oh, itu permen karet yang besar. Bagaimana aku bisa tahu? Nah, sekarang kamu bisa melihatnya dengan jelas. Tapi kamu tidak punya kesempatan untuk mencobanya. Ini semua milikku. Bersiaplah, ini akan meledak. Oh my God! Astaga, Wendy, apa itu kamu? Ini tidak lucu. Berhenti main-main. Satu tangan lebih baik daripada tidak sama sekali. Itu jelas. Kami siap. Nah, kalian akan melihat sesuatu yang istimewa. Gurita? Itu mengerikan. Aku tidak akan berjuang untuk makhluk itu. Membuat gambar yang buruk itu gampang. Oh tidak, bagaimana itu terjadi? Selamat, kemenangan ada di dekatmu. Aku gak butuh kertas ini lagi. Gerakan cerdas, tanpa kertas, tanpa lukisan. Itu berubah jadi origami. Aku butuh kegagalan sekarang. Apa kamu makan kertasmu? Makan. Tidak ada yang tidak akan aku lakukan untuk menghindari gurita berlendir itu. Aku sedikit gugup. Beri saja ini pada Jane. Aku dijebak. Wendy, aku lihat kamu gak punya apa-apa. Dan kamu juga, Monica? Baiklah. Jane melakukannya dengan baik. Itu milikmu. Tunggu, di mana dia? Aku harus pergi. Aku nggak mau ambil resiko. Gurita menyerang Monica. Lepaskan aku. Akhirnya, tidak ada yang menghalangiku di babak ini. Aku iri. Ini pasti sulit. Aku tahu kalian akan menyukai apa selanjutnya. Sejujurnya, aku tidak bisa melepaskan diri dari ini. Waktunya berhenti dan aku punya sesuatu yang lebih besar untuk kalian. Luar biasa. Awesome. Aku tahu, jadi cepat bekerja. Aku punya senjata rahasia. Aku juga. Hidungku akan membantuku menang. Kita lihat saja nanti. Aku tambahkan semua warna yang aku butuhkan dan kemudian meluncurkannya. Bukan ide yang buruk. Tapi hasilnya tidak bagus. Aku harus terus maju. Oh,
mau nikah hampir selesai. Aku harus cepat. Sepertinya ini akan jadi sempurna. Kacau banget. Wendy, kamu harus tahu kapan waktunya berhenti. Oh tidak, aku tadi melamun. Oh, please stop. Tunjukkan pekerjaanmu. Sempurna, kamu harus setuju. Awesome. Lumayan juga. Astaga, aku khawatir aku tidak bisa mengatakan hal yang sama tentang dua kreasi lainnya. You lose. You win. Ini Monica. Gotcha. Aku akan menikmati permainan ini selamanya. Aku mau nyobain. Diam teman-teman, aku di tempat yang sempurna. Oh, dia robek. Oh no. Nah, ini boleh juga. Aku akan menerimanya. Melukis tanpa tangan adalah lelucon. Kamu harus berhasil bagaimanapun. Oh, hey. Aku yakin hadiah terakhir ini akan sesuai dengan keinginanmu. Untuk apa kamu duduk di sana? Here we go. Itu cocok banget buat aku. Bermimpilah, Wendy. Itu ukuran dan gayaku yang sempurna. Kamu tidak tahu apa itu benar. Aku mengalahkan kalian semua. Berhenti mencintikan cat kemana-mana. Kamu numpahin air ke lukisanku? Oh, come on. Pertengkaran ini menggangguku. Aku harus beraksi. Dan sepertinya skitless ini akan membantuku. Ini terlihat seperti sepatu beneran. Wow. Oh. Turunkan kuasnya. Yes. Monica, sekali lagi, bravo. Cool. Surprise. Apa itu maksudnya lukisan abstrak? Tidak, terima kasih. Masih lebih baik daripada itu. Aku menang lagi. Dari dekat benda ini bahkan lebih indah. Aku mau memakainya. Ups, hati-hati Monica. Sepertinya aku harus menekan salah satu tombol ini. Mana yang harus dipilih? Buka mata. Aku akan menekan yang merah. Semoga mereka tidak menjatuhkan sesuatu yang berat padaku. Jangan khawatir Quentin. Ini tidak berbahaya. Kamu dapat kertas toilet. Dia lembut dan imut. Tunggu sebentar, aku harus mengambil semuanya. Ada banyak banget di sini. Nah, sudah siap. Kita bisa mulai. Aku harap kamu menyukainya. Saya berusaha keras dan memilih gulungan khusus untuk mulai. Apa itu? Oh, kertas toilet? Untuk apa ini? Tapi ini bukan pilihan terburuk dari semuanya. Tapi jangan membuangnya tepat di wajahku. Aku punya ide. Aku bisa berpura-pura jadi mumi. Itu pasti asik. Ya, sepertinya Quentin senang. Aku bisa pergi ke Lily. Aku mumi yang dibangkitkan. Elemen asing dalam sistem. Itu perlu dihilangkan. Mengaktifkan mode laser mata. Apa yang kamu lakukan? Itu aku, Quentin. Nyaris tidak berhasil. Kertasnya terbakar. Oh, tidak. Api bisa mulai dari sini. Sepertinya sudah berakhir. Unsur asing telah dihilangkan. Aku bisa pergi ke pemain kedua. Energi sudah habis. Energi sudah habis. Aku tahu aku harus mengisi ulang baterainya. Sekarang kita harus menunggu sebentar. Baiklah, mari kita mulai. Aku menghubungkan kabel. Nah, itu saja. Ada koneksi pengisian daya terputus. Sepertinya aku harus memilih tombol ini. Aku mau yang kuning. Tapi aku takut menekannya. Ayo, Lily, tenang. Siap. Tidak ada yang terjadi.
Baterai hampir penuh, tinggal sedikit lagi. Nah, bagus. Itu berhasil. Aku harus pergi ke pemain kedua. Lily, aku sedang dalam perjalanan. Sesuatu yang menarik sedang menunggumu. Oh, apa yang ada ingat denganku? Aku lelah menekan tombol itu. Aduh, lama banget. Tidak ada yang terjadi. Ayo, jawab aku. Wow, kamu sangat bersemangat untuk bermain. Aku bangga padamu, Lily. Kamu akan dapat beberapa porsi air laut dengan rumput laut. Apa itu? Kenapa jadi basah? Aku tidak mau mandi. Dan ini akan lebih banyak lagi. Ada banyak porsi yang menunggumu. Berapa kali kamu menekan tombol? Aku akan tenggelam. Ada banyak air di sini. Lepaskan aku. Akhirnya aku bisa bernafas. Aku lega. Aku seharusnya tidak menekan tombol berkali-kali. Ambillah. Kamu membutuhkannya. Oh, sepertinya aku berada di dasar laut. Aku harus menunggu sampai airnya keluar. Aku tidak sendirian di sini. Ada ikan morma. Apa ini menghasilkan sesuatu yang lebih bagus? Saatnya mulai babak kedua. Aku tidak akan mengulangi kesalahan lagi. Aku akan menekan tombol hanya sekali. Oh tidak, itu kecelakaan. Lily sudah membuat pilihan. Bagus, aku yakin dia akan menyukai pizza ini. Pizza? Keren. Aku tidak salah. Apa aku akhirnya beruntung? Aku senang keberuntungan tersenyum padaku saat ini. Aku sarankan tambahkan keju parut. Tidak ada yang namanya terlalu banyak keju. Lily, tangkap ini. Ini untukmu juga. Kamu harus mengisi kekuatan. Keju? Tidak mungkin. Aku sangat beruntung. Sayo, lebih banyak. Jangan berhenti. Ini keren. Pizza terlihat lebih baik dengan keju. Aku belum pernah melihat sesuatu yang lebih enak. Nah, makananku sudah siap. Sekarang aku bisa makan. Aku sangat lapar. Tambahkan lebih banyak keju dan jangan sia-siakan kebaikan. Ini luar biasa. Oh, apa itu? Ini tidak terlihat seperti keju. Oh tidak, itu tikus. Itu tikus hidup. Keluarkan dia dari sini. Aneh, dari mana suara ini berasal? Wow, keluarkan aku dari sini. Tikus terbang, itu luar biasa. Jangan khawatir, Lily. Aku dapat. Ayo, sayang. Aku tidak akan membiarkanmu terluka. Kamu tidak perlu parasut lagi. Kamu sangat lucu dan indah. Aku harap kamu berteman dengan Lily. Sekarang, aku harus pergi ke Quentin. Ayo, ke sana. Wow, giliranku untuk memilih. Dan aku masih belum tahu pilih yang mana. Aku pilih tombol hijau. Semoga ada kebaikan di baliknya. Selamat. Kamu membuat pilihan yang tepat. Hijau tidak akan mengecewakanmu. Kamu dapat satu ember permen karet. Aku akan mengunyahnya sendiri, tapi tidak bisa. Itu aturannya. Ini sesuatu yang berwarna pink. Oh, permen karet. Aku seharusnya tidak khawatir. Ini adalah keberuntungan. Keren, banyak banget permen. Aku bisa berenang di dalamnya, tapi lebih baik memakannya. Apa yang harus aku lakukan? Itu dia, aku bisa meniup gelembung. Ini keren banget. Aku yakin aku bisa lebih baik lagi. Oh ya, ini luar biasa. Sekarang lagi. Ya, aku meniup sangat banyak balon. Balon? Sepertinya Quentin meniup semua permen karetnya. Hai, ayo gabung sama pesta balonku. Apa dia mencoba melarikan diri? Tidak, bukan begitu cara kerjanya. Aku mengaktifkan mata laser. Oh tidak, apa yang terjadi dengan bolaku? Mereka dihancurkan, aku jatuh. Aku senang kamu kembali, Quentin. Lily dan aku sudah bosan. Aku hampir terjebak. Aku beruntung. Ini tidak bagus. Aku harus membuat turunnya kembali. Makasih, sekarang kamu bisa main. Aku senang kita semua bersama. Pala aku. Dunia sepertinya terbalik. Inilah babak baru. Aku harap kalian telah menguasai aturan permainannya. Oh ya, dan aku sudah membuat pilihan. Itu kerja baik. Nah, sangat cepat. Permainan ini dapat momentum. Aku menyukainya. Quentin, aku punya kabar baik.
Kamu dapat donat untuk tekadmu. Selamat makan. Apa itu donat? Ini tidak mungkin. Ada banyak banget. Astaga, tanganku tidak cukup mengambil semuanya. Aku akan mulai dengan yang ini. Oh, ini enak banget. Donat ini memberiku energi yang luar biasa. Aku ingin bergerak, bernyanyi, menari. Aku ceria dan penuh energi. Oh, aku tersedak. Tolong, aku tidak bisa bernafas. Tidak ada udara. Oh, aku harus mengeluarkan semuanya. Quentin, kamu nggak boleh buang-buang makanan. Aku seharusnya tidak mengembalikannya. Oh, tapi oke, makan. Apa itu? Ini aku, Lily, giliranmu. Kali ini aku akan mengarahkan jariku ke langit. Ternyata tidak semudah yang aku kira. Oh, akhirnya dapat. Mari kita lihat ada apa di sana. Kamu kurang bertekad daripada Quentin. Tapi aku tetap memujimu. Sayang sekali kamu tidak beruntung kali ini. Kamu pasti tidak ingin ditutupi lem. Tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Apalagi ini? Apa yang kamu tuangkan padaku? Apa itu lem? Oh tidak. Ini menjijikan. Sangat lengket. Ini gak asik. Tunggu, tidak banyak yang tersisa. Oh tidak, lenganku menempel di badan. Tolong, aku tidak bisa bergerak. Oh, aku tidak sengaja menekan tombol lain. Oh tidak, aku tidak butuh yang lain. Oh, Lily sangat ingin bermain. Tak terduga, tapi bagus. Nah, Lily, Paya Cantik sedang menunggumu. Kamu pasti menyukainya. Tapi tidak dalam situasi ini. Mereka akan menempel padaku. Berhenti, itu sudah cukup. Aku tidak butuh yang lain. Oh, Yati ini terlihat seperti pohon Natal yang berkilau. Apa-apaan ini? Menurutku itu sangat cocok untukmu. Kamu sangat berkilau. Oh ya, ini asik. Aku menyalakan speaker dengan kukatan penuh. Oh, ada pesta. Aku ingin menari. Ayo ulangi setelah aku. Kamu akan berhasil. Oh ya, ini luar biasa. Ayo semuanya ikut denganku. Kanan ke kiri. Bagus. Ayo lagi. Kita terus menari. Kanan, kiri. Tantangan akan segera berakhir. Dan aku masih takut membuat pilihan. Pencet yang mana ya? Aku tidak tahu. Aku meragukannya sepanjang waktu. Baiklah, pilih yang biru. Nah, ada apa? Ayo cepat. Lily, kamu sangat bimbang. Sayangnya, kali ini kamu benar. Aku tidak punya apa-apa untuk menghiburmu. Bau banget. Aku tercekik. Bahkan mataku berair. Sesuatu harus dilakukan. Aku akan mencoba menutup lubang ini. Untung aku punya gabus. Nah, itu jauh lebih baik. Ikan bau, terutama untuk Lily. Aneh, dari mana gabus ini berasal? Aku tidak mengerti. Dia mencegah kita melanjutkan tantangan. Kita harus menghilangkannya. Kepalaku. Aduh, sakit. Semuanya mengapung di depan mataku. Mungkin aku akan berbaring. Nah, sekarang kita bisa lanjut. Lily, ambil ikanmu. Lihat saja ada berapa banyak. Oh tidak, apa yang terjadi? Kenapa kamu membuang ini di sini? Aku tidak mau makan. Aku tidak butuh ini. Oh, aku jadi nggak bisa nafas. Ini menjijikan. Selamat makan. Oh, ini ikan lagi. Pergi ke Lily. Oh, aku tidak akan pernah menyingkirkan ini. Aku harus membidik lebih akurat. Itu dia. Oh tidak, jangan ini. Ikan itu ngenain aku. Bagaimana cara mendapatkannya? Aku tidak bisa. Aku nggak dapat apa-apa. Aku tidak akan mengganggumu, Lily. Quentin sudah bosan. Saatnya mengunjunginya. Jadi sudah waktunya membuat pilihan? Kenapa begitu sulit? Wow, tombol yang menarik. Pasti ada sesuatu yang tidak biasa di baliknya. Kamu benar, Quentin. Tapi sebelum kamu dapat apa yang kamu pilih, sebaiknya pakai helm ini. Helm? Ini sangat aneh. Seperti yang kamu katakan, aku tidak keberatan. Aku sepenuhnya terlindungi. Jadi, kita bisa mulai. Kue gula ini dikirim ke kotakmu. Mereka enak, tapi agak keras. Apa itu? Batu bata jatuh di kepala aku. Untung aku pakai helm.
Wow, kue gula. Ada satu yang masih utuh. Dan paku. Aku tidak mengerti untuk apa ini. Itu berarti kamu harus memotong kue itu dalam 30 detik. Waktunya sudah dimulai. Kenapa aku menekan tombol ini? Aku tidak bisa. Aku akan kalah. Aku harus berusaha keras. Astaga, kenapa ini? Aku harus menggerogotinya. Sepertinya dia akan berhasil. Ayo, Quentin, terus. Oh tidak, aku memecahkan kuenya. Apa yang akan terjadi padaku? Jangan khawatir, aku melihat kamu sudah mencoba. Oh tidak. Ini mimpi buruk. Aku basah. Oh, kenapa kamu menemukan ini padaku? Sepertinya ini jorok, mereka bau selamanya. Tapi itu salahmu sendiri, kamu seharusnya tidak kalah. Nah, itu saja. Oh, aku beneran lupa sama kalian. Sini. Wow. Air mancur Coca-Cola? Keren. Wow. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Baiklah, mulai. Ini adalah sesuatu yang pantas diperjuangkan. Aku tahu caranya biar menang. Aku akan melukis dengan cola. Dengan ini pasti terlihat alami. Ya ampun, itu ide yang jenius. Tapi rencana terbaik dapat diubah dengan mudah. Apa yang terjadi? Wah. Sekarang ambil punya Lily juga. Oh, kemana semua catku pergi? Sekarang apa yang akan aku lakukan? Aku harus menggunakan apa yang tersisa. Waktumu habis, Nona. Emma, apa ada sesuatu di kertasmu? Dan apa itu? Air mancur hijau? Itu tidak terlihat seperti aslinya. Oh, yeah. Pekerjaan Wendy sungguh luar biasa. Bagus banget. Oh, yes. Kerja bagus. Kami sangat senang untukmu. Air mancur itu milikku. Semua milikku. Ini keren. Aku sangat cemburu. Ini panggilan untuk beberapa trik licik. Rencana yang luar biasa, Lily. Semua kolanya hilang. Aku tidak tahu bagaimana itu terjadi. Baiklah, aku harus beli lagi kalau gitu. Ini akulah seorang dewa seni. Wow, itu palu Thor. Iya benar, dan kalian harus membuat sketsa. Itu benda yang luar biasa. Dan miniaturnya akan membantuku di babak ini. Aku perlu melacaknya dan aku akan menang. Aku tidak butuh trik apapun. Lebih baik kalian cepat. Kalian tidak ingin membuatku marah. Aku lihat Emma buru-buru banget. Aku siap melakukan apa saja untuk hadiah itu. Oke, selesai. Emma, lihat ke sana. Sekarang saatnya ditukar. Waktu habis. Aku menunggu kreasi kalian. Aku tahu milikku yang terbaik. Tapi bukan ini. Punyaku lumayan juga. Pemenangnya sudah jelas. Lily, lukisanmu sangat fenomenal. Selamat datang di lingkaran pemenang. Aku datang untuk hadiah. Makasih semua. Aku tidak akan bisa melakukannya tanpamu. Hanya dia yang layak dapat mengangkat palunya.
Itu harusnya aku. Gambar itu adalah hasil karyaku. Aku akan membuktikannya. Lily, minggir. Wow. Lihat ini. Haha. Terserah. Aku tidak benar-benar menginginkannya. Jangan bertengkar, guys. Subjek berikutnya akan segera disajikan. Dari mana bau busuk itu berasal? Mengerikan. Sambutlah mahakarya kuliner ini. Keju biru. Aku jamin salah satu dari kalian akan beruntung mendapatkannya. Aku tidak mau menyentuh benda itu. Aku akan mengalah dengan sengaja. Nah, itu sangat mudah. Baiklah, harus membuatnya alami. Apa kamu sudah gila, Lily? Semoga berhasil. Ya Tuhan, kamu benar. Aku tidak berpikir, aku cuma melukis. Tidak ada kata terlambat untuk merusak sesuatu. Ups. Kamu baru saja memberiku ide bagus. Makasih. Apa yang kamu lakukan? Melukis. Sebenarnya aku sudah selesai. Selesai? Semua pasir ada di dasar. Aku khawatir aku tidak pantas menang. Aku menumpahkan cat di seluruh gambarku. Punyaku sama sekali tidak terlihat seperti keju. Nah, itu tidak benar. Ini adalah pendekatan minimalis. Bravo. Aku benci keju. Oh, dan ini sangat bau. Aku kasihan padamu. Berhentilah bersikap bosan. Aku punya sesuatu yang menarik untukmu. Tas besar berisi kosmetik. Singkirkan tanganmu. Pertama, kalian harus membuat karya seni. Aku cuma ingin melihat-lihat. Aku suka kejutan ini. Aku siap melakukan apapun untuk membawanya pulang. Ya, jangan menghitung ayam sebelum menetas. Kita semua menginginkannya. Persaingan yang sengit. Jadi sebaiknya aku mulai. Sepertinya kamu tidak senang dengan pekerjaanmu. Artis punya jiwa sensitif. Dan itu menyakitkan. Jadi aku akan melakukan sesuatu yang licik untuk balas dendam. Aku tidak bisa melihat apa-apa. Aku dibutakan. Apa itu tadi? Maaf, tapi kecurangan tidak akan ditoleransi. Itulah yang kamu dapatkan, Wendy. Mencoba melanggar aturan tidak akan terjadi. Hanya beberapa detik tersisa. Baiklah, taruh kuas itu. Aku benar-benar mencoba. Dan tetap pekerjaan Lily jauh di depanmu. Aku menang, yay! Selamat. Aku telah memimpikan harta karun ini. Ada banyak hal di sini. Dan aku akan menambahkan sedikit hal lain untukmu. Apa kamu suka apel ini? Apa-apaan ini? Hijau adalah warnamu. Itu benar. Aku tahu kaulah di balik ini. Apa kamu siap untuk melihat apa selanjutnya? Headphone tanpa kabel yang indah. Oh, itu benda impianku. Aku tahu kalian semua menyukai ini. Mereka ada dalam jangkauan kalian. Aku harus langsung bekerja. Aku harus menang. Aku tidak akan gagal lagi. Tidak kali ini. Aku harus datang dengan mahakarya sejati untuk mengantongi mereka.
kabel tua ini akan membantuku. Ini sempurna. Sejauh ini punya Emma jauh lebih baik. Oh tidak, pensilku patah. Ah, mungkin kamu tidak harus menekan terlalu keras. Emma benar, tenanglah. Sudut pandang yang tepat adalah yang terpenting. Aku harap kalian semua selesai. Walaupun belum, aku harus menghentikan kalian. Pilihan yang sulit. Wow. Ah, tidak juga. Emma yang menang. Selamat. Wow. Makasih. Ini tidak mungkin. Aku berusaha sangat keras. Kita hanya tidak beruntung. Berikan headphone-ku sekarang. Tangkap Emma. What? Hah? Ini gede banget. Ukuran yang sempurna untuk kepala besarmu. Aku tidak akan membiarkan ini membuatku sedih. Aku akan memakainya seperti speaker. Cocok untuknya. Dan momen puncak dari tantangan ini adalah tiara. Itu akan terlihat bagus untukku. Aku lebih cocok pakai itu. Kita akan segera tahu. Tapi pertama-tama, kita melukis. Permata merah itu akan melengkapi warna kulitku. Akulah yang harus memakainya. Untuk seni yang menyedihkan seperti itu, sepertinya tidak mungkin, Emma. Kalian berdua santai saja. Kalian akan kalah. Kamu gak nakutin aku, terutama karena aku punya senjata rahasia untuk digunakan. Glitter. Oh. Ini dia. Semua selesai. Aku tidak akan merakanya, Lily. Mahkotaku akan jadi yang paling bagus. Akhirnya, aku lelah menunggu. Kami semua siap. Mari kita lihat. Emma, gambar itu tidak membuatku senang. Tapi lukisan Lily telah memenangkan hatiku. Dan sayangnya kreasi Wendy tidak sebanding dengan itu. Lily. Makasih, aku tahu bahwa kerja kerasku akan membuahkan hasil. Kamu adalah ratu dari kompetisi ini. Wow, ini semua luar biasa. Wah, aku mau jadi bangsawan. Untung aku punya mahkota untuk diriku sendiri. Gaun kertas, bukan yang aku inginkan. Ya, mungkin seharusnya tidak meletakkan itu di kepalamu. Halo semuanya, biarkan aku memberitahumu aturan mainnya. Kalian bersembunyi di dalam kotak, dan aku memeriksanya dengan alatku. Aku yakin tidak ada yang bisa menemukanku. Aku bersembunyi dengan baik, aku tidak perlu khawatir. Bahkan jika aku tertangkap, aku tidak akan menyerah begitu saja. Ibu, aku takut. Aku harus mendengarkan apa yang terjadi di sana. Oh, tapi aku lebih suka membuat lubang dan melihat. Hebat, sekarang aku lebih tenang. Aku memegang kendali. Aku mencari tujuan. Mencari tujuan. Aku melihat gerakan mata. Aku pergi ke tujuan. Oh tidak, aku menyerahkan diriku. Aku harus duduk dan tidak bergerak. Tidak bisa melihat gerakan mata. Target menghilang. Aku akan mencetang kotak ini. Aku menyedotnya dengan pendorong dan memeriksanya. Itu saja. Jika ada seseorang di sana, dia tidak akan melakukannya dengan baik. Sepertinya aku beruntung dan mereka tidak bisa menemukanku. Aku tidak ingin berada di kotak ini. Aku harus duduk dengan tenang seperti tikus. Jangan bergerak-gerak atau bernapas. Oh, no.
Aku takut. Katak itu hancur. Dia kosong. Aku membuat kesalahan dengan target. Aku harus melanjutkan pencarian. Nah, saatnya memilih alat untuk tes kedua. Kali ini aku akan mengambil pistol air. Sangat cocok untuk keuntungan warnaku. Jangan ini. Sepertinya aku hampir gagal. Aku sangat gugup. Astaga, itu suara pistol. Terakhir kali aku beruntung. Aku harap kali ini juga. Berhenti bermain game kekanak-kanakan. Kali ini aku serius. Mencari target, memeriksa pergerakan. Ya, kotak ini bergetar. Dia ada di sana. Membidik dengan cepat. Oh tidak, dia mendapatkanku. Kamu kalah. Minus satu. Aku berhasil. Saatnya memilih senjata yang lebih serius. Mungkin dinamit? Tidak. Aku akan mencari yang lain. Mungkin bola air? Juga tidak. Lanjutkan pencarian. Ah, kacamata laser? Itu bagus. Ini yang dibutuhkan. Saatnya beraksi. Aku yakin mereka akan cocok untukku. Oh ya, keren abis. Nyalakan dan pergi berburu. Oh, ada yang tidak berfungsi. Ups, lasernya begitu kuat. Aku tidak bisa mengendalikannya. Oh, baunya seperti makanan goreng di sini. Aku harus melihat apa yang terjadi. Oh, ini baby buruk. Dia punya kacamata laser. Iya. Ambillah. Dan kamu juga. Kotak ini kosong. Aku harus terus mencari. Oh, tidak. Dia berjalan ke arahku. Aku harus cari ide. Ya, itu dia. Aku akan memanggil penyelamat. Mereka akan mengeluarkanku. Guys, jangan diam. Aku ingin melihatmu. Sepertinya ada seseorang di dalam kotak ini. Astaga, sinyalnya tidak masuk. Lucy, apa kabar? Oh, tolong aku. Aku takut. Bisakah kamu mendengarku? Aku di dalam kotak. Kamu tidak boleh berteriak seperti itu. Tapi kenapa tidak? Maaf, Lucy. Aku harus menyingkirkanmu agar aku tidak keluarkan dari permainan. Oh, tidak. Jangan ini. Seseorang memanggilku. Aku mendengar sesuatu. Aku sedang dalam perjalanan. Sepertinya datang dari sini. Hai, senang melihatmu. Hai, Lucy. Aku sudah lama mencarimu. Babak baru, senjata baru. Kali ini aku memilih palu tiup. Oh, sakit. Aku menggigit jariku. Kotak itu bergerak. Sepertinya aku punya tujuan baru. Awal yang bagus. Oh, aku menyerahkan diriku. Dia datang ke arahku. Aku sudah di sana. Aku harus lari. Yeay, aku membuat lubang di kotak. Ini adalah kesempatanku untuk diselamatkan. Kenang kau. Dapat. Aku menemukanmu. Itu saja. Oh, kotaknya kosong, tapi aku melihatnya bergerak. Aku tidak mengerti apa yang aku lewatkan. Kita harus terus mencari. Ya, aku secara ajaib diselamatkan. Sepertinya keberuntungan ada di pihakku. Aku harus segera memilih kotak baru. Oh, yang ini cocok. Ya, aku membukanya. Bagus. Aku akan merasa nyaman di sini. Wow, keren. Akhirnya aku bisa bernafas. Sepertinya masih seorang sedang bernafas di sini. Hai, aku tidak tahu kamu di sini. Bom atau kue? Kue atau bom? Aku pikir pilihannya jelas. Kali ini aku akan bermain besar. Sensor gerak aktif, mencari target. Hei, pindah. Kita harus bekerja sama atau kita berdua akan ditemukan. Gerakannya tetap. Aku melihat targetnya. Sekarang aku tahu di mana harus menanam bom. Aku membidik lintasannya dibangun. Tembak. Apalagi ini? Oh tidak, ini adalah bom waktu. Kita tertangkap karena kamu. Kita akan mati. Sepertinya aku tidak salah. Dapat dua, itu namanya keberuntungan. Oh, kita akan jadi kalah. Apa itu tadi? Aku tidak tahu, tapi lebih baik kita sembunyi lagi. Ayo lari dengan sekuat tenaga. Aku takut itu tidak berguna. Kamu masih dalam permainan. Di mana kita? Sepertinya kita lolos. Ayo sembunyi secepat mungkin. Dia akan menyusul kita. Aku akan berdiri di sini. Semoga dia tidak melihatku.
Seseorang bantu aku. Aku tidak bisa bangun. Maaf, tapi aku tidak punya waktu. Aku belum bisa bersembunyi. Kolam bodoh ini, dia bisa melihatku dari bawah. Apa yang harus dilakukan? Aku harus pergi. Oh, kuas dan cat? Ini mungkin berguna untukku. Guys, kesini. Aku punya ide. Kita bisa pakai ini sebagai penyemaran. Oh, yes. Ide yang hebat. Teddy, kamu jenius. Kita akan mengecat diri agar sesuai dengan furnitur dan tidak ada yang bisa menemukan kita. Oh ya, aku akan melebur ke luar angkasa. Guys, halo. Aku sudah merindukan kalian. Aku ingin bertemu dengan kalian. Aneh, sepertinya ruangan itu kosong. Tapi aku tidak akan menyerah. Saatnya memilih senjata baru. Kali ini aku pakai balon air. Mari kita lihat apa yang mereka bisa hindari. Guys, aku punya kejutan untukmu. Keluar untuk melihatnya. Tidak ada yang merespon. Aku harus mengaktifkan sensor gerak. Oh, sepertinya telah berlalu. Dia tidak memperhatikanku. Mari kita lihat apa yang kita punya. Oh, sepertinya bersih. Tidak ada yang terdeteksi. Aku melanjutkannya. Wuh, aku akhirnya bisa bernafas. Aku nyaris tidak selamat. Gerakan tetap kena kamu. Bola air ini milikmu. Oh tidak, aku mohon. Aku ingin terus bermain. Oh, aku jadi basah kuyup. Beri aku kesempatan kedua. Bagus, hanya dua pemain yang tersisa. Aku memang hebat. Hai, bangun. Kami punya hal besar di depan kami. Kita akan segera berburu. Di mana orang beruntung yang akan bertemu denganku? Aku belum melihatnya, tapi jangan khawatir, kita akan menemukannya. Oh, sepertinya dia lewat. Keberuntungan tersenyum padaku. Intuisi memberitahu bahwa tujuan kita sudah dekat. Tapi sepertinya tidak ada apa-apa. Mari kita lihat di sisi lain. Aku bagus banget, dia tidak memperhatikanku. Oh, sepertinya kolam ini berbau aneh. Oh, itu kaki yang bau. Aku akan pingsan. Sepertinya target berikutnya sudah terlihat. Saatnya mengeliminasi dia sebelum ada serangan gas. Oh tidak, ini kecoak. Aku takut kecoak. Keluarkan mereka dari sini. Kumohon, apa yang kamu lakukan di sini? Halo, Teddy. Lama tidak bertemu. Ini kecoakku. Sayang sekali kamu tidak suka kecoak. Sekarang aku hanya tinggal mencari Betty. Untuk dia, aku akan meninggalkan kue yang indah. Oh, di sini tidak ada apa-apa. Mari kita lanjut. Sepertinya sensor samping mendeteksi gerakan. Dinding yang aneh. Baunya tidak biasa. Mungkin aku harus bersantai. Dia pergi. Makasih Tuhan. Aku harus bersabar sedikit lagi. Aku punya ide. Aku harus membuat Betty palsu. Dia pasti akan percaya. Aku akan meninggalkannya di sini, di balik tembok. Semoga berhasil. Dan inilah saatnya. Siapa yang aku lihat? Ini Betty. Sungguh konyol. Dia berdiri di depan mataku. Itu saja. Permainan berakhir. Kamu tertangkap. Dan wajahmu harus menyamarkan ini. Selamat makan. Semoga kamu menyukainya. Aneh. Kenapa dia diam saja? Itu bukan aku, itu tipuanku. Kamu dapat salinanku. Oh, sistem macet. Arus pendek. Haha, aku menang. Yeay, aku pergi jauh-jauh. Sepertinya portal ini terbuka untukku. Sampai jumpa. Aku tidak sabar cari tahu apa yang ada di balik tutup ini. Wow, alat pemadam kecil yang manis. Aku harus cari tahu seperti apa rasanya. Wow, enak banget. Lagi dong. Ini nggak cukup buatku. Tapi aku akan coba memegang semuanya. Wow. Giliranmu emang. Kalau kamu bilang gitu. Wow, aku punya hal yang sama. Semoga sama enaknya. Itu malah meleset dari mulutmu. Kamu benar, tapi aku masih bisa mencicipinya. Sepertinya kita harus bekerja sama dalam hal ini. Buka lebar-lebar dan aku akan menyemprot mulutmu. Meski
meskipun tidak seperti yang kamu harapkan. Pesta busa dimulai. Apa kamu bisa jelaskan kenapa aku tertutup busa? Aku bukan yang paling berkabut. Aneh banget. Ayo mulai bersama kali ini. Wow. Hey, hot dog. Tapi punyaku berwarna biru dan milikmu merah cerah. Aku sarankan kita makan. Tapi harus pakai saus dulu. Aku suka banyak saus tomat. Ini sosis yang sempurna. Dan aku masih punya banyak saus tomat. Aku tidak akan menolak untuk yang ini. Tidak ada komentar. Sekarang untuk saus tomat biruku. Yang sebenarnya agak membuatku takut. Tapi tidak ada kata mundur. Aku harus mencobanya. Terlihat aneh, kan? Aku takut tanpa alasan. Ya ampun, Emma, lihat dirimu. Aku senang banget. Dan aku sangat biru. Oh tidak. Apa aku kehilangannya? Atau apa ini toilet? Nggak menarik. Dan itu berisi sesuatu. Aku mau melihat lebih dekat. Begitu. Itu adalah permen pop bubuk dan aku mencelupkan permen ke dalamnya. Rasa yang menyenangkan di lidahku. Aku beruntung dan aku punya 2 permen untuk digunakan. Aku akan menggabungkannya. Aku lihat ada yang suka banget nih. Bisa dibilang gitu. Dan tapi baru aja mulai, aku udah kehabisan. Baiklah, aku akan maju dan mengangkat tutupku. Sudah kuduga, aku punya toilet biru. Kenapa kamu menyiramnya? Kamu membuang semuanya yang ada di dalam. Sekarang kosong. Ya, aku bisa memperbaiki ini. Dan membalas dendam. Kamu harus memikirkan kembali perilakumu. Dan aku akan menikmati permenku dengan punyamu. Ini enak banget. Tadi dimulai dengan buruk bagiku, tapi sekarang berakhir bahagia. Permen stripku panjang banget. Kamu beruntung. Aku penasaran rasa apa ini. Luar biasa. Dan sebenarnya mereka mengingatkanku pada stick drum. Teruskan, Mary. Itu luar biasa. Bravo. Kamu yang terbaik. Oh, itu berlebihan. Tidak perlu. Lebih baik lanjutkan saja ke hidanganmu. Oke. Seperti yang diharapkan, aku punya strip biru. Ya. Aku yakin mereka enak. Ini ronde terbaik. Apa? Emma, lihat piringmu. Dia hidup. Ini mimpi buruk. Aku tidak percaya sama yang aku lihat. Aku dapat stroberi segar. Nah, itu lumayan bagus. Mereka terlihat sangat matang dan aromanya enak banget.
Aku cemburu banget sebenarnya. Aku punya ide. Stroberiku sudah diiris dan masker sedang dibuat. Sekarang aku bisa santai dan ngemil pada saat yang sama. Yes. Bagus sekali. Semoga aku juga dapat stroberi. Dan keinginanku jadi kenyataan. Tapi sepertinya aku mau bikin jus berry dari keindahan ini. Boleh aku minta blender? Makasih. Thank you. Lemparkan semua ini ke dalam dan ambil tutupnya. Bagus. Sekarang nyalakan dengan kekuatan penuh. Selesai. Jus biru, kamu harus setuju ini sangat cantik. Aku tidak bisa berkata-kata, ini luar biasa. Sekarang tinggal dicoba. Kamu mungkin belum pernah mencobanya sebelumnya, tapi izinkan aku beritahu kamu, stroberi biru itu enak banget. Apakah iya? Kalau gitu mungkin aku harus memanaskannya. Mari kita lihat pendapatmu tentang ini. Bumbu apa itu? Tolong, pedas banget. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku mau duluan kali ini. Mawar biru, cantiknya. Dan bisa dimakan juga. Aku belum pernah melihat itu sebelumnya. Imut banget. Aku hampir tidak tega memakannya. Tapi itu tidak akan menghentikanku. Manis. Boleh aku nyobain? Tentu saja tidak. Baiklah, aku akan melihat apa yang aku dapat. Mawar merah asli. Kesempurnaan. Buket juga. Maaf, tapi ini milikku. Apa yang kamu lakukan, Mary? Aku merawat bunga ini agar tetap indah dan tumbuh untuk waktu yang lama. Aku mau ambil satu untuk diriku sendiri. Jangan dipegang. Oke, aku tahu. Aku tidak akan mencoba lagi, Mary. Itu lebih baik. Permen jelly? Aku juga punya. Dan merah tentu saja. Aku yakin ini rasa cherry. Wow, lihat sendok kita. Mereka jadi jauh lebih baik. Dan gel pasti cocok dengan sempurna. Itu tercurahkan dengan cantik. Aku nggak mau berhenti. Maaf, Emma. Aku tidak bisa menahan diri. Dan kamu telah merusak segalanya. Tidak, aku cuma nyobain dikit. Dan sekarang aku mau nyobain gel cherry ini. Sepertinya aku nggak butuh sendok untuk itu. Aku akan menyimpannya untuk yang terakhir. Mary, aku punya tawaran yang gak bisa kamu tolak. Apa kamu mau menghabiskan punyaku? Mau banget. Sudah kuduga. Tapi yang aku bagikan bukan seperti yang aku janjikan. Tapi ini masih biru. Wow. Kamu baik banget, Emma. Makasih. Tapi ini bukan... Aku kira kamu menyukainya. Jadi, mau bersama? Wow. Permen taffy. Wow. Kamu benar. Yum. Aku siap jadi yang pertama menggali. Lihat saja berapa jumlahnya. Dan ini hadir dengan gel manis juga. Hal pertama, pembungkus harus dilepas. Itu lebih baik. Dan kita mulai. Aku tidak tahu apa rasa gel itu, tapi aku suka banget.
Itu mengingatkanku pada sesuatu. Tapi apa ya? Mungkin lem bening? Mari kita lihat apa kamu bisa mengupasnya setelah itu. Kenapa membuang waktu kalau aku bisa terus makan permen? Mereka berjalan bersama dengan sempurna. Dan sekarang bagian berikutnya. Macet. Ya, terlihat seperti itu. Ternyata berakibat buruk. Apa ini ulahmu, Mary? Aku seharusnya tahu itu. Oh, berhenti mengeluh. Kamu merusak nafsu makanku. Dan aku juga mau banget nyobain kombinasi manis ini. Gel merah dan banyak manisan merah yang elastis. Tidak ada yang salah dengan semua ini. Aku akan membuatmu makan kata-katamu sendiri. Ini sebongkah tanah liat merah untukmu, Mary. Enak banget. Aku akan makan setiap bagian. Tunggu. Ada yang tidak beres di sini. Ini sama sekali tidak manis. Jangan bilang, Mary. Sekarang aku beneran marah. Juga. Aku dapat piring terkecil. Tapi aku rasa itu yang terbaik. Karena itu adalah cabai. Itu kecil banget. Tapi entah kenapa aku masih takut. Sungguh mimpi buruk. Ini sangat pedas. Untung aku punya air di dekat sini. Kamu tahu, aku rasa porsiku tidak akan lebih baik. Hanya ada satu hal baik tentang ini. Cabai ini sangat cocok dengan bajuku. Oh, aku menemukan cara untuk membuatnya kurang pedas. Aku akan tambahkan madu. Banyak madu. Keren. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Ya, itu permulaan yang bagus. Tapi aku masih bisa merasakan kepedasannya. Jangan khawatir, masih ada air di sini. Makasih, Jess. Kamu punya keterampilan memadamkan api. Kurasa hanya aku yang tersisa. Oh, ini gede banget. Aku tidak mengharapkan ini. Aku tidak akan memakannya. Kamu tidak punya pilihan. Baiklah, kalian memaksaku. Semoga aku tidak terbakar. Tapi aku mungkin saja. Oh tidak, kita kehabisan air. Untung kita punya alat pemadam kebakaran di sini. Aku tidak pernah begitu bahagia karena tertutup busa. Makasih, gengs. Aku mau duluan kali ini. Kit Kat, itu tidak buruk. Tapi kenapa dikit banget? Kamu hampir tidak bisa melihatnya tanpa kaca pembesar. Baiklah, aku akan mencobanya. Enak dan sedih. Itu combo yang konyol. Itu berarti aku dapat kit-kit yang lebih besar. Wow, ada banyak banget. Dengar, kamu perlu belajar berbagi. Ya, aku rasa tidak. Kamu sudah makan milikmu. Enak banget. Satu batang tidaklah cukup. Sepertinya kamu suka banget coklat. Artinya kamu tidak akan melihat kalau aku minta sedikit. Emma, aku melihat apa yang kamu lakukan. Kamu tidak punya bukti. Dan itu layak. Kemana semua coklatku pergi? Kamu harus lebih berhati-hati. Maaf, Katie, aku tidak bisa menghentikannya. Hah?
Aku gak dapat apa-apa. Cundang. Tidak mungkin. Ini dia KitKatnya. Wow, itu gede banget. Aku tahu keberuntungan akan ada di pihakku. Aku membutuhkan gergaji mesin untuk memotong ini. Itu dia. Kamu akhirnya bisa mencobanya. Dan kedua bagian sama lezatnya. Yang sekali itu habis dengan cepat. Kamu harus memperhatikan apa yang kamu makan, Jess. Sepertinya aku yang pertama kali ini. Hot dogs, itu akan berguna. Aku lapar banget. Sebaiknya tidak ada jebakan di sini. Enak, tapi ada yang kurang. Saus. Ayo coba lagi. Jauh lebih baik. Ide yang bagus. Semoga aku bisa makan hotdog juga. Wow, gede banget. Aku suka ini. Terlihat sangat enak. Emang benar, rasanya juga sangat enak. Tapi aku akan menambahkan saus tomat. Ah, aku ngenain wajahku. Lain kali hati-hati ya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk belajar dari kesalahanmu, Jess. Wow, hotdognya gede banget. Mimpi jadi kenyataan. Wow. Hatiku akan berhenti. Aku sangat iri. Kamu bilang lebih enak dengan saus tomat. Aku akan menambahkannya lagi. Lalu harus dipotong jadi dua agar lebih mudah. Baunya enak banget. Menggiurkan. Ini terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Aku akan menambahkan tabasco ke hotdognya. Ide bagus, Jess. Mari kita lihat apa yang dia katakan tentang ini. Ya, itu tidak biasa. Maksudku, tidak buruk sih. Mau dikit, Jess? Ya, aku akan mencobanya. Oh, ini pedas banget. Ya, kamu tidak harusnya nggak nambahin tabasco ke dalamnya. Akhirnya giliranku untuk mulai. Kelihatan menyeramkan sebenarnya. Mata ini bisa pakai jadi bola pingpong. Atau kamu bisa memakannya. Asik dan enak. Sekarang aku. Wow, segunung mata gami. Semuanya sangat enak. Jess baru saja merusak nafsu makanku. Maaf, Emma, aku terbawa suasana. Apa yang terjadi padaku? Wow, kamu punya banyak mata yang terbuka sekaligus. Untung sudah berakhir sekarang. Ya, ini lebih baik tidak terjadi padaku. Wow, mata yang besar. Ini sangat berat. Emma, berhentilah menakuti kami. Maaf, aku tidak bisa menahan. Oh tidak, gigiku macet. Aku akan membantumu. Ah, aku jatuh. Aku melukai diriku sendiri. Ya, ini tidak berhasil dengan baik. Aku yang pertama lagi. Hore. Brokoli. Ah, itu gak asik. Aku gak mau makan itu.
Kenapa aku membutuhkannya? Aku bahkan tidak bisa membayangkan betapa menjijikannya itu. Apa aku harus melalui hal yang sama? Oh tidak, ini bahkan lebih buruk dari yang aku bayangkan. Pasti ada jalan keluar dari sini. Aku tahu, cantiknya. Hey, Katie. Ini buat kamu. Imut banget, makasih. Tapi tunggu, ini brokoli. Mengembalikan hadiah itu tidak sopan. Sekarang aku takut apa yang akan aku alami. Astaga, aku tidak tahu sayuran bisa sebesar ini. Doakan aku, teman-teman. Ini akan berguna. Sebenarnya tidak seburuk itu. Aku bahkan mulai menyukainya. Jess, sepertinya kamu berubah jadi brokoli. Teman kita sekarang adalah brokoli. Lucu banget. Aku mau sesuatu yang enak sekarang. Coklat harusnya berhasil. Bentuknya sempurna. Wow. Lumayan. Senang untukmu. Makasih, Emma. Sekarang giliranku. Wow, ini seperti manik-manik coklat kecil. Mereka memanggilku. Jangan mimpi, Jess. Itu adalah permenku. Mereka enak banget sampai kamu tidak bisa berhenti hanya dengan satu. Giliranmu, Emma. Kosong? Bagaimana itu mungkin? Benar-benar tidak ada yang tersisa. Lihat, Emma. Wow, satu kaleng permen. Ini seperti jatuh dari surga. Hadiah dari atas. Aku selalu bermimpi terjebak dalam hujan permen. Seperti inilah kebahagiaan. Girls, aku akan mulai. Jeruk nipis? Seharusnya aku tutup ini. Aku akan memotongnya sepotong sekecil ini. Itu mendingan daripada makan semuanya. Oh, ini asem banget. Aku bahkan tidak bisa melihat ini. Jess masih lebih beruntung. Aku dapat 3 jeruk nipis. Aku tahu bagaimana keluar dari sini. Hancurkan anak nakal ini. Apa yang salah dengan dia? Aku gila. Aku tidak takut pada apapun. Dan jeruk nipis ini bahkan tidak seburuk itu. Sangat juicy. Wow, aku melakukannya. Keren. Aku belum pernah melihat kamu seperti ini. Sepertinya hanya aku yang tersisa. Lemon sebanyak ini bisa mengakhiri kelaparan. Tapi kamu harus memakannya sendiri. Aku tahu bagaimana melakukannya. Tonton dan pelajari. Aku akan membuat jus yang enak dan menyegarkan. Cukup tambahkan gula secukupnya. Ayo nyalakan blender dan tunggu. Nah, ini dia. Sekarang aku bisa mencoba. Kelihatan luar biasa. Ini sentuhan terakhirnya. Beberapa es dan sedotan cantik. Oh, dan aku hampir lupa topi favoritku. Ini seperti kamu lagi berlibur di sebuah hotel mewah. Cantik banget.